Arif Rahman Arifin, terdakwa dari kasus obstruction of justice di kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Saksi Arif Rahman Arifin menjelaskan foto-foto yang ia ambil seperti hasil otopsi dan peti jenazah diminta dihapus oleh Kabag Gakum Provos Divpropam Polri Kombes Susanto Haris. Arif pun tidak mengetahui alasan Susanto meminta dirinya untuk menghapus dokumen tersebut. Kapan saudara Susanto memerintahkan saudara untuk menghapus semua dokumentasi yang saudara ambil? Selesai otopsi, Yang Mulia. Selesai otopsi, pukul berapa? Kurang lebih jam 2-an atau jam 3, Yang Mulia. Jam 3? Siap. Bagaimana Susanto memerintahkan saudara untuk menghapus itu semua? Jadi yang beliau sampaikan agar dokumentasi dikirimkan ke beliau semuanya, biar satu pintu, lalu kemudian di HP anggota sudah tidak ada lagi yang tersimpan. Cukup satu pintu pelaporan dan penyimpanan file foto. Kan kalau saudara tadi cerita, foto-foto yang saudara ambil bukan sesuatu yang signifikan. Siap. Kenapa juga harus disuruh hapus? Kenapa harus dihapus? Tidak tahu, Yang Mulia. Nah, saudara nggak bertanya apa sih masalahnya sampai harus dihapus? Toh saudara hanya mengambil, seperti yang saudara sampaikan tadi, hanya dokumentasi mengenai foto sama apa, mengenai peti jenazah sama apa namanya, hasil otopsi. Siap. Kami tidak tanyakan, Yang Mulia. Saudara tidak bertanya-tanya? Tidak tanyakan kepada pembesan itu. Kemudian sudah sampai di bandara, kami lapor kepada Kombes Agus dan beliau menyampaikan kami masih di kantor RIT. Saya bilang saya izin dulu pulang ke rumah, nanti siang saya baru ke kantor lagi, Yang Mulia. Jadi sudah janjian memang? Siap. Terus setelah siang saudara pulang? Siap. Siang saudara ke kantor, jam berapa saudara ke kantor? Kurang lebih jam setengah 12, jam 12. Setengah 12, saudara ya. Bertemu dengan siapa? Dengan Kombes Agus. Dengan saudara Agus, kemudian? Kemudian sekitar jam setengah 1, kami melaporkan tentang kegiatan pengamanan otopsi kepada Kombes Agus. Kemudian sekitar jam 1, beliau mengajak kami ke TKP, Yang Mulia.